Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam Berita PAS bersama saya, Siti Nadira Khalid. Takziah di atas pemergian Prof. Emeritus Dr. Shahnun Ahmad. Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Prof. Emeritus Datuk Dr. Haji Shahnun Ahmad yang telah kembali ke Rahmatullah di Hospital KPJ Kajang pagi semalam. Sebagai rakyat Malaysia, kita berterima kasih dan berbangga di atas jasa beliau yang ditumpahkan dalam dunia kesusasteraan negara. Pada masa yang sama, PAS berterima kasih atas jasa dan pengorbanannya kepada perjuangan PAS khususnya sebagai ahli Parlimen PAS bagi kawasan Sikh tahun 1999. Marilah kita mendoakan roh almarhum ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ahli keluarga dan kaum kerabatnya menghadapi ujian ini dengan penuh sabar dan tabah. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سياسات segera skandal Felda dan selamatkan tanah dan maruah peneroka. Parti Islam Malaysia PAS menganggap kes berkaitan pindah milik tanah milik Felda di Jalan Semarak tanpa sebarang pembayaran adalah kes straightforward dan tidak memerlukan langkah yang sulit. PAS berpendirian teguh bahawa Satu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu ditubuhkan oleh kerajaan untuk menyiasat serta mengaudit Felda, agensi dan anak syarikat miliknya secara telus dan mendalam bagi memperincikan semula tata urus dan perjalanan operasi Felda, agensi dan anak syarikat miliknya agar mematuhi prosedur serta piawaian yang telah ditetapkan. Ia juga dapat membongkar jika masih terdapat lagi kes seumpama yang masih terperosok di dalam Felda tanpa diketahui oleh pengurusan tertinggi Felda. PAS merasakan langkah yang perlu diambil oleh pihak berkuasa terutamanya PDRM dan SPRM adalah melihat dan mengkaji dengan teliti kronologi yang berlaku sehingga menyebabkan pindah milik tanah tersebut dibuat kepada syarikat Sinergi Promenade Sdn Bhd yang dikatakan berlaku pada tahun 2015. Antara yang perlu dikaji dengan teliti adalah keputusan lembaga pengarah Felda, perjanjian yang berkaitan antara Felda dengan syarikat berkenaan, transaksi pindah milik tanah kepada syarikat dan kepatuhan obligasi pihak-pihak sebagaimana perjanjian. PAS yakin kesediaan pengerusi Felda untuk membuka pintu Felda bagi disiasat berkaitan isu ini harus menjadi pemudah cara kepada siasatan yang perlu dijalankan secara telus dengan without fear or favour. Ia juga membolehkan siasatan dibuat dengan cepat memandangkan isu ini berkepentingan awam dan melibatkan stakeholder yang besar terutamanya di kalangan peneroka Felda dari generasi warisan mereka. PAS juga mengharapkan siasatan terperinci kes tersebut turut memungkinkan pembongkaran skandal lain yang melibatkan Felda serta anak-anak syarikatnya. Dengan ini, Felda sebagai institusi amanah dapat dibersihkan daripada unsur kepentingan peribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu.
Hentikan berita fitnah. Mutakhir ini, pelbagai fitnah dan serangan kepada adun-adun PAS di Selangor sehingga menimbulkan persepsi mereka ini tiada prinsip perjuangan dan akan keluar dari PAS. Timbalan Presiden PAS, Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man telah menegaskan bahawa berita itu hanya fitnah jahat, golongan terdesak untuk menyambung nyawa-nyawa ikan sebelum PRU14. Adun-adun PAS tetap beristiqamah dengan parti di dalam pelbagai isu yang melanda kerajaan Selangor. Mereka sangat tabah, sabar dan tetap patuh kepada keputusan parti. Di sini diingatkan kepada semua dengan amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud fitnah adalah sesuatu yang sedang tidur. Allah melaknat siapa yang mengejutnya. Semua ahli dan pimpinan PAS perlu fokus kepada persediaan pilihan raya umum ke-14 akan datang dan bersedia menghadapi gelombang fitnah yang dipercayai akan lebih dahsyat menjelang PRU nanti. Inilah tugas utama sekarang. Jangan dibiarkan pihak yang sengaja mengganggu tumpuan dengan memainkan pelbagai isu fitnah. Hanya yang benar dan terkini terus kepada anda. Bertemu kembali dalam Berita PAS bersama saya, Siti Nadira Khalid, Sejahtera Bersama Islam. Assalamualaikum.